152 kelurahan ini dianggap ini lakukan dekat tapi terisolir. Artinya sederajat dengan pulau, ya, karena tidak bisa kendaraan roda 4 ke sini. Itu pun ada roda 2 tapi dia harus naik motor. Naik perahu itu motor. Masyarakat ini sebenarnya sangat menginginkan seperti kelurahan-kelurahan yang lain yang mudah terjangkau dengan fasilitas umum. Makanya ini orang-orang pengambil kebijakan termasuk pemerintah ini, bagaimana akses ini bisa berubah menjadi mudah, ya. Jangan seperti ini. Bayangkan saja anak sekolah pergi sekolah kalau 30.000 itu masih caranya ini pemerintah ini bisa membuka akses lebih baik, ya, dari sekarang. Tapi tidak ada memang pembicaraan mungkin di beberapa tahun lalu atau cerita-cerita sebelum ini, Pak, tentang pembangunan itu, jembatan dari pemerintah? Belum ada yang pernah pikirkan seperti itu. Dan itu kita berharap lekang ini bagaimana setara dengan kelurahan lainnya. Masa mau Makassar ini seperti ini terus? Lekang ini adalah bagian dari kota Makassar. Masa Lekang mau tinggal seperti ini terus? Kalau di sini itu di Lekang yang ada dari PAUD ada KB, ya, kelompok bermain. Oh, ada di sini? Ada. Kemudian SD Negeri Lekang, kemudian SMP Negeri 44, satu atap Makassar. Jadi SD di sini dengan SMP satu atap. Kalau di sini yang kelas SD yang mana, yang SMP? Ini yang SD, ya, gedungnya ini, SMP yang ini, tadi, ya, kantor. Ini masuk SD ini. Oh, ini SD? Iya, jadi SMP di sana, ini juga di belakang ini, jadi baru 3 gedungnya, 4 dengan toiletnya. Itu juga agak sulit, karena kita jauh kalau ada sistem sonasi. Iya. Jadi kemarin itu ya sistem sonasi itu yang jadi sulit kita di sini. Mau dekat ada yang ini ya, sonasinya jauh. Itu yang menjadi kendalanya untuk ke tingkat SMA. Dari segi pendidikan memang kalau di sini agak sedikit di belakang. Kenapa? Karena jarak dulu itu kami hanya naik perahu yang didayung, tidak pakai mesin. Jadi kalau apalagi musim hujan tentunya sulit atau ada sedikit kekurangannya. Lambat untuk sampai ke sekolah, ya, aksesnya. Kami juga biasanya jalan keluar, tidak ada kendaraan motor. Ya. Kalau kami di sini gedung terus terang ada yang ini perlu diperbaiki ini. Ini juga sudah sebenarnya tidak, karena konstruksinya juga kurang bagus mungkin, ya, karena beda kalau di luar, pembangunan di luar itu barangnya, bahannya langsung di tempat. Ini kita berproses jadi agak apa ya, lebih tinggi biayanya. Berproses. Artinya kalau kan di luar disimpan dulu bahannya, diangkut lagi pakai perahu, diangkut lagi pakai kaisar atau gerobak.
Iya, jadi tidak bisa langsung. Kemudian ya kita juga mungkin dilihat juga di sebelah sana gedungnya ini sudah lama. Iya, WC dulu itu 1980-an itu bangunan. Ini sudah berapa kali direhab ya. Cuman kemarin itu pakai kayu. Jadi dimakan rayap. Itu permasalahannya, ini juga lapangan masih sejak awal begini. Nah, ya. Kalau harapan kami secara keseluruhan ya mungkin ya keamanan yang kami rasakan selama ini alhamdulillah aman-aman saja. Ya, kiranya bisa mungkin ya dipertahankan keamanannya. Kemudian kalau infrastruktur saya lihat sudah ada beberapa pembangunan jalan, perbaikan jalan ya. Tapi mungkin masih ada beberapa titik yang belum rampung, kiranya bisa dilanjutkan. Dengan di sini kami terus terang mengenai jaringan sulit. Iya, jaringan internet. Iya, sulitnya dari jaringan internet itu kan di sini kita sulit untuk kalau kita menggunakan internet itu sulit jaringannya untuk ada yang bagus ada yang tidak titik tertentunya. Karena tidak ada di sini ya, penangkap jaringan untuk jaringan internet. Beda di luar kan kabel optik saja. Iya, di sini kita tidak ada. Tapi ya untuk saat ini kita menggunakan WiFi Telkomsel itu WiFi-nya kita gunakan yang orbit. Oh, yang orbit. Iya, cuma tidak maksimal. Iya. Jadi saat pelaksanaan kayak ujian nasional atau asesmen nasional itu ya kami semi daring. Oh, ini kita luring. Iya, kita offline ini. Itu kendalanya itu. Kemudian ya mungkin perbaikan gedung sekolah, lapangan, ya itu yang mungkin perlu di ini. Dengan ini kesulitannya kalau sistem sonasi di daerah kami, iya karena jauh jaraknya. Itu mungkin harapan kami dari segi pendidikan dan lingkungan di Lakang. Petani itu musiman, nelayan musiman, ya musiman. Jadi tidak ada macam apa yang tetap. Semua pencahariannya itu masyarakat di sini musiman, baik di petani, baik di nelayan, itu musiman. Bulan-bulan lima lah, bulan lima, mulai anu, mulai dia anu, dibersihkan. Bulan 8. Iya, 3 bulan. Indah. Dua kali. Iya, dua kali. Itu lagi untuk tumpak itu biasa kalau dapat begitu. Karena itu cuaca hujan. Pencemaran tuh, pencemaran di anu di. Iya, ada pencemaran. Iya itu biasa selalu ganggu. Biasa tuh satu kali satu tahun. Mana? Ip itu. Jadi berarti biasa itu di mana itu nah, gagal panen? Iya gagal panen mi. Banyak mi pinjam. Biasa itu satu bulan mati mi itu udang. Kalau ada penyakit. Iya itu begitu. Iya, tidak tentu. Satu tahun tidak perhatiannya tidak panen. Iya, pasti panen ya, tapi kurang. Pasti panen kadang-kadang banyak, kadang sedikit. Sebetulnya boleh ditahu dari kapan itu mulai begitu pencemaran? Lama itu jadi. Lama. Betul itu berdiri itu anu. Berapa perusahaan berdiri perusahaan itu? Iya lama. Sering gagal panen karena itu anu pembuangannya. Kebiasaan itu kita yang paling banyak tuh baru kasih masuk di anu di apa itu di impang ya. Biasa mati pencemarannya. Pencemar ke sungai ya. Masih di impang. Biar ditutur apa itu anu atau sungai apa itu namanya kusuka. Pasti tetap masuk di anunya tuh di anunya. Ya susah di demo. Berapa kali itu di demo itu? Itu susah. Iya.
Sempak. Kalau sumpah dari pemerintah sendiri, sudah tidak pernah sampai ke situ. Pemerintah? Tidak sampai, mi. Berapa kali mi itu dia, lu tidak, ay. Tidak mau nampang. Kalau bagus mi itu kalau ada 50 kilo satu kali panen. Iya, 1 kilo, 150, iya. Banyak mi itu. Biasa itu menabur mungkin 20.000. Bibi itu? Iya, bibi. Ada 70, 50, itu. Biasa penyebaran, penjualan ke mana? Di sini tanya dulu dia, di anu tuh dikumpul. Di sini. Oh, sudah pintu selesai pintu dikumpul baru dibawa banyak dibawa dia di kawasan. Di kawasan tuh dikasih. Ada yang kumpul. Iya, ada juga. Iya. Saya juga biasa, itu. Saya juga biasa. Oh, iya. Semua orang di sana dari lakukan. Sini juga. Di sini. Iya, di sini. Iya. Baru dijual. Itu. Baru dijual di perusahaan. Iya. Dikasih. Ya pernah dijadikan dijadikan kalau saya tidak salah itu tahun 2011 pernah mau dijadikan destinasi wisata. Tapi ini sekarang apa memang masih anu itu tak karena masih ini masih masa jadi mau wisata. Apanya orang mau wisata di sini dia jadikan wisata. Nah, masih seperti ini. Pernah ada wacana begitu, Pak? Pernah tahun 2011. Kalau warga lokal hampir ya setiap hari untuk yang dari luar itu kadang-kadang bisa 3 kali satu minggu ada terkadang. Biasa kalau tak kalah ada banyak biasa tiap hari. Biasa juga, bahkan itu tadi, biasa dalam satu minggu tidak ada. Berapa orang itu di sini? Ada 6. Iya, ya, yang aktif itu 5. Merangkali kalau yang seperti ini, yang seperti itu, di sini tidak pernah, tapi memang kita harus antisipasi. Karena itu, kejadian yang biasa tidak terduga mesti kalau itu yang anu mesti masyarakat kesulitan karena ini aksesnya yang mempersulit kita. Tapi sebelumnya memang tidak ada juga di tidak pernah ada kebakaran di sini. Semoga tidak ada. Iya, amin. Pusti itu 24 jam ke mana? Enggak. Iya, enggak sampai 24 jam, tapi kalau ada masyarakat yang butuh pertolongan bisa dibuka kembali kalau masyarakat mau diana. Biar tertutup kalau masyarakat mau ditolong ya. Karena ada di sini orang di sini anunya pegawainya. Kalau di sini kan kepala pustunya orang di sini juga tinggal. Ya jadi kita yang sakit itu konsultasi ke sana. Kalaupun itu dia agak kritis, saya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat si sebelah Unhas. Iya, Wahidin. Masih ada di penyeberangan? Kalau di sini artinya 24 jam. Siap warga untuk membantu hal seperti itu karena dianggap sudah energi. Kalau sehari-hari? Sehari-hari juga. Maksudnya kalau sehari-hari memang 24 jam juga penyeberangan? Kalau umumnya itu sampai jam 12 malam. Iya, kan biasa kan ada warga di sini kerja tuh sip sekian baru pulang jam sekian ya. Ditunggu. Iya. Tapi kalau dibilang sekedar menyeberang tanpa informasi ya istilahnya tidak di ini. Iya. Ya pengelolaan sampahnya itu tidak dikelola sampah. Kalau di sini masing-masing rumah itu membersihkan kemudian masing-masing juga membakar. Iya. Sampahnya. Iya. Jadi setiap rumah itu kita lihat itu kalau dibandingkan dengan ini kan sudah bisa dianggap ini bersih ya. Kalau dibandingkan dengan hal lain bersih di sini. Cuma persoalannya itu setiap rumah itu kalau ada sampahnya dibakar sendiri.
Tidak ada mobil sampah jemput. Tidak ada. Ada yang jemput sampah itu cuma pembuangannya ini kan bagaimana anunya? Itu kan harus ada alternatif lain dia harus anu. Kalau bertumpukan dia harus sangka. Nah, ini yang susah. Mudah-mudahan ini pemerintah ke depan ini lakang ini bisa jadikanlah lakang ini sebagai pilot proyek pemerintah kota ini. Jangan ini selalu lakang ini ketinggalan. Seperti ini, padahal lakang ini jauh lebih dekat ini ketimbang Tamalate, Biringkanaya, jauh lebih dekat ini lakang. Yeah. Saya pernah di kantor gubernur itu di lantai 2 di kalau saya di Sanda Saleh itu hari di Bapedalda. Saya bilang kalau saya meluda di sini ini di lakang ini turun ludaku. Saking dekatnya itu lakang dari kota. Nah saya lihat itu lakang di bawah. Kalau saya meluda ini di lakang ini turun ludaku ini. Artinya itu satu dekat dari kota. Kenapa ini bisa tidak terpikirkan ini lakang. Sebenarnya ini mudah-mudahan pemerintah ke depan ini bisa merubah wajahnya lakang ini.